18 September ya kemarin ya. Sudah 3 bulan berjalan alhamdulillah. Kami evaluasi alhamdulillah sudah cukup baik ya. Walaupun mungkin masih ada saran masukan daripada masyarakat, mungkin masih ada jujur yang mungkin ya, dalam aspek itu ada kekurangan yang masih dalam tahap evaluasi kita yang terjadi kesempurnaan. Tetapi secara real sampai dengan hari ini dari sisi CAD itu meningkat signifikan, hampir 3 kali lipat daripada kalau kita bandingkan secara manual. Terus kemudian dari sisi pelayanan juga sepertinya ada peningkatan, di mana masyarakat merasa terlayani dengan penuh kepastian bahwa memang masyarakat itu merasa yakin bahwa uang mereka tidak jatuh kepada orang-orang tadi resmi ke RKID untuk pembangunan kota Medan. Nah, atas dasar itu kita berkomitmen mendukung visi misi Pak Wali Kota Medan untuk mengutamakan pelayanan dan meningkatkan PAD dalam rangka pembangunan kota Medan. EPRT ini akan kita kembangkan, yang tadinya itu hanya 22 titik, sekarang itu kita lelangkan menjadi 65 titik, sehingga ada penambahan berarti 43 titik ada penambahan. Ya. Udah dulu bang.